Saya dalam channel Widya's Family. Kali ini saya mau nge-review atau unboxing paket dari Shopee ya. Nah, ini yang pertama, paket yang pertama aku pesen apa ya ini ya kemarin? Tongsis ya. Nah, ini penampakannya, coba kita buka. Ini kemarin kita beli waktu kita check out waktu promo 22 ya. Jadi gratis ongkir. Ini pengemasannya sih bagus, pakai bubble wrap jadi aman ya. Kalau buat pengemasannya oke. Pengirimannya juga cepet ya ini ya. Terbilang cepet karena kita kemarin pasangnya tanggal 2, ini tanggal 2 nih. Tuh. Ini tongsisnya. Remote Bluetooth, stable shooting, desktop stand. Wah, ini ada buku panduannya. Buku panduannya tulisannya Cina semua ini guys. Ini produk dari Cina ya. Made in mana ini coba? Made in. Mana? Oh iya guys, ini made in Cina. Pantas aja tulisannya Cina semua nih. Tuh, ini bisa dipanjangin ya guys. Tuh panjang banget ini. Tuh. Jadi kalau kita mau selfie dilihat. Ini guys, udah aku gini tuh, bisa diatur mau gini atau mau berdiri tanah ini bisa tuh guys, panjang banget ya. Ini rekomendasi banget sih, bahannya kokoh. Kalau kita mau bikin video masak ini juga bisa ya, dipakai buat ditaruh di meja masak tuh. Mana tadi? Tuh. Ini praktis banget, recommended banget ya. Harganya juga murah banget lagi. Kemarin itu cuman 36.000. Ya Allah, murah banget lah menurutku. Bahannya bagus, tebel, pengemasannya bagus. Pengamanannya bagus, pengirimannya cepat. Oke, kita mau. Oke, selanjutnya kita mau unboxing barang kedua ya. Ini tripod. Ring light ya. Coba kita buka. Ini kemarin harganya berapa ini? Pengemasannya bagus, aman, pakai plastik bubble wrap juga, pakai kardus. Cuman coba kita lihat isinya. Oh, ini tongkatnya, tiangnya ya. Wah, bahannya kokoh. Coba ditinggalin lagi ya?
dimatiin dong itu. Tinggi juga, guys. Tinggi banget kan? Kita mau setinggi apa? Tuh. Kita sesuaiin. Kita mau ke mana? Tuh, kamu tidur. Coba. Tinggi banget kan? Bahannya kokoh. Kemudian kita unboxing. Ini bagian lampunya ya, ring light-nya. Ini ada pengaitnya. Lampunya bagus, nggak ada yang pecah. Oke guys, ini tadi udah kita rakit ya lampu sama konektor HP-nya. Sekarang kita pasang ke tiangnya, tiang tripod. Tuh, tinggal diputar aja, dipasangin. Dan ini guys, udah kita pasang tuh fullnya ya, tinggal dihidupin aja lampunya. Oke, yuk mari kita hidupin lampunya. Nah, coba kita hidupin lampunya apakah berfungsi dengan baik. Wih, terang bener ya guys, tuh terang benderang. Oke banget, cahayanya bagus, kacanya nggak ada yang pecah. Pokoknya top banget deh paketan kali ini di promo 22. Ratingnya 1-10 aku kasih nilai 8. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.